Oke guys, sekarang Tari lagi ada di Desa Cianjur Mula-Mula. Salah. Masuk desa guys. Wow. Keren. Halo, assalamualaikum guys. Ini adalah part kedua dari perjalanan kami ke Desa Bonendolo, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir guys. Jadi kami kan dianterin nih sama bapaknya, ngelewatin rumah warga, terus ngelewatin kebun kopi juga, sampai dapat view yang kayak gini guys. Cuman bukan view itu yang kami mau. Terus kami tanya sama bapaknya, "Pak, kalau lanjut ke atas itu kemana?" Terus bapaknya jawab, "Kalau kalian lanjut ke atas, kalian juga bisa dapat view padi-padi. Cuma bapak nggak bisa nganterin ya. Terus kalian juga bisa pulang lewat jalan ini. Cuman karena jalannya agak sedikit rusak, jadi hati-hati ya." Boleh nanya nggak kakak? Kakak mau nanya ini. Ini, apa tadi nama daerahnya? Batu Andur. Jadi nanti kami ini terus aja? Naik ke atas, nanti di gereja itu belok kiri. Gereja belok kiri, abis itu kiri terus aja? Jauh nggak itu? Masih nggak jauh kali kok. Sampai nggak sejam? Seperempat kilo. Tahu seperempat kilo? Udah capek. Kira-kira setengah jam lah, 30 menit. Oke. Oke, makasih. Lanjut. Adiknya lucu kali loh. Belum lah. Lanjut. Tadi Batu Andur. Hah? Iya. Ini kan ini gereja kan, Dek? Ambil belok kiri. Ini kan? Heeh. Belok kiri. Bapak ini tanya. Nama Sisri ya? Iya, Pak. Sisri, tahu kan? Aja Bapak. Ih, iya, orang saya. Bapak Pak Joko ya? Gagal lah. Oh, ya nih. Sikrangan. Tuh, batunya itu yang diinjak itu, yang itu. Ini. Ya, itu. Oh, itu. Nah. Itu, Sar, batu itu. Itu batunya tuh, yang itu, yang di tengah itu tuh. Ini. Bukan yang itu nih. Di celah antara pukat sama mangga ini, kan ada itu gunung dikit itu. Yang dekat samping Indomaret itu, Pak. Mana Indomaret? Jadi itu mah Alfa. Angel mie ayam itu kan. Sri. Dapat nama Sri. Dari sini lurus entar di situ banyak pohon, itulah batunya. Sampai yang ini gimana sih? Jadi kalau yang lebih cantik lagi? Ya kamulah. Jadi apa lagi ya? Ya kan? Tapi kalau lebih indah pemandangan enggak ada lagi ya, di gunung sini. Kalau lebih cantik lagi ya kamulah. Pak, berarti di sini bisa langsung tembus apa? Ke Limbong. Bisa, Limbong itulah. Limbong. Terus aja kan? Berarti kami ikuti jalan aja kan? Iya, nanti dulu. Oke, kasih ya. Jadi kita ya udah nanti di situ ada Kak Duri. Nyebranglah jagung, nyebrang ke kanan. Enggak usah kamu video-videoin saya. Ini mau masuk YouTube loh, Pak. Bodoh amat. Nanti tonton ya, Pak, YouTube-nya, Pak. Beneran. Lebih bagus kamu ke sono, no. Mana? Temanin abang saya ke sono. Lebih indah pemandangannya. Apa? Ada apa di? Lebih indah pemandangannya sono. Ada apa di sana? Ada ursa. Ada monyet. Kebun binatang. Eh, itu ah, YouTube channel. Bajunya. Pak. Mau lihat ya, Pak? Wow. Oh my god. Betul. Memang ini guys. Finally. Batunya ini dari mana? Iya, ini lah kan. Iya, batunya dari mana? Tunggu, stop.
Walau sudah dijelasin sama bapaknya, tetap aja guys, kami nggak menemukan di mana letak batu Andor itu, karena kami juga nggak lihat petunjuk apa-apa di sini. Dan temen Tari udah mulai nyerah guys, dia udah mengajak pulang. Cuman Tari masih bersikeke kalau Tari pengen ke batu Andor itu. Di saat kami udah mulai nyerah, Tari lihat ada abang-abang di atas bukit, terus Tari samperin deh. Tari tanya abangnya, terus Tari tunjukin foto yang mau kami datengin. Alhamdulillah abangnya udah pernah ke situ guys, dan dia mau nganterin kami. Cuman yang dia ragu itu sekarang lokasinya itu di pagar kawat berduri guys. Jadi dia nggak tahu itu boleh dimasukin atau enggak. Benar kata orang dahulu. Kalau kita nggak boleh cina. Nggak boleh, capek. Cebel, cebel. Cebel, cebel, cebel. Cantik banget loh. Mana bang? Kau penyelamat kami. Mana bang? Ayo bang. Di mana sih? Apa? Hah? Lagi pijak jagung. Oh iya iya. Asap aja. Di pagar yang tadinya. Wih, nanti datang pemiliknya. Pak mau untuk keperluan ngevlog, Pak. Itu dia. Itu dia batunya abangku. Ya Allah. Setelah hari ini gue enggak patah hati. Sumpah lelahnya terbayarkan sumpah guys. La ilaha illallah. Wah. Capek. Itu kan? Iya. Iya. Ya Allah, mau nangis. Mau nangis, Bun. Mau nendolo, Bun. Jadi apa, Bang? Segala. Segala bun. Segala-galanya. Nanti aku ngepost. Tengok ini. Segala. Banyak jagung. Jalan bun, tengok enggak bun? Iya, ini kan. Aduh. Halo? Wih, bang, sumpah kami dari tadi dianterin orang terus, jumpa orang baik. Guys, jangan ditiru ya, guys. Disensor, disensor. Eh, nyangkut deh. Guys, guys, nggak bisa ngomong lagi guys, speechless, dan ini dia view-nya Bonandolo guys. Woo! Oh my god, oh my god. Silahkan di tempat tidur ya guys. Guys, Bonandolo sumpah keren. Woo! Oke guys, sekarang Tari lagi ada di desa Cianjur Mula-Mula. Oke guys, sekarang Tari lagi ada di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Desa Bonandolo guys. Dan Tari lagi duduk di batu Cendowur dengan view padi yang sumpah keren kali guys. Ini view terkeren yang pernah Tari lihat di Samosir. Tunggu dulu, dan ini adalah lokasi terakhir dari vlog Tari keliling Samosir. Oke, thank you for watching and see you in next video. Wassalamualaikum, bye bye.
mana? Di, mau tanya ke Limbang mana? Sana atau sana? Oh sana, mana? Limbang. Tele. Ke tele. Oh iya. Makasih ya. Mau latte ya, Pak? Oke. Okay. Oke, okay, guys. Ini jalurnya. Kita harus cari tahu jalur ini lebih lebih keren dari sini, guys, dibandingin kami tadi. Kalau kami tadi kan kita lewat kampung-kampung rumah orang, kan? Iya, jalannya tuh jalannya mantap. Ternyata sini lebih bagus, guys. Eh, kita lewat ini loh tadi saat. Iya, sumpah. Iya. Berantem kita. For your information, guys, pantesan Tarigi nggak asing lihat jalan ini. Ternyata jalan ini yang kami lalui, guys, yang di part pertama di antara menit 13 sampai 14. Nah, di sini kan ada simpang nih, guys, yang ada rumah warna putih terus dia ada gubuknya. Ternyata kita bisa dari situ untuk dapat ke Bonandolo karena tadi kan kami keluarnya tuh dari situ. Wah, ini guys sumpah informasi banget untuk kalian. Jadi kalian nggak usah ngikutin jalur kami ya sampai ke bawah itu, sampai ke desanya, nggak usah, guys. Cukup kalau kalian udah sampai jalan aspal ini, kalau lihat ada rumah satu warna putih langsung belok kiri aja, guys. Ikutin aja jalannya, itu cuma satu arah. Nanti dapat bukit yang ada pagar kawat berdurinya sebelah kanan, kalian parkir di situ aja, guys. Kemudian trekking lewatin ladang jagung kurang lebih sekitar 5 menit dan nyampe deh kalian ke batu siandournya. Keren. Pangururan, nggak usah. Mana? Perkampungan si Raja Barat. Objek wisata, tunggu. Ke situ dikit. Nggak nampak. Besok bukit, nggak. Berarti kita terus. Coba. Stop. Bang, mau nanya, ini mau ke tele? Terus, kalau kita mau ke tele? Tele bisa, tapi nanti di simpang 3 Limbong ya. Itu nanti langsung belok kanan. Ya. Oke, nanti ada nggak pamfletnya itu kayak gitu? Ada lah itu ya. Petunjuk. Ada apa nanti? Apa? Petunjuk. Limbong mana? Ini terus lah, nggak usah putar. Oh, pokoknya terus, nanti ambil kanan. Pokoknya lewat Limbong. Nanti, simpang 3 baru kanan. Oh, kanan, terus aja. Oke, gitu. Kasih ya, Bang ya. Betul, terus. Oke. Ambil ke kanan kan? Objek wisata. Batu. Danau Sidihoni. Aduh. Oh ya, kasih ya Pak ya. Oke. Sana. Udah masih di sini. Kayak Rangat tadi, Pangururan, balik lagi. Danau Sidihoni, kayak Rangat ke sana. Mau lagi Pangururan. Oke, guys, sampai di sini dulu ya video Tari. Makasih udah nemenin Tari mengeksplor Samosir selama 2 hari 1 malam. Nanti kita eksplor di lain waktu lagi, guys. Thank you for watching. See you in next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.